Boleh tak eh? Boleh, boleh. Okey. Ni soalan pelik sikit lah Ustaz eh. Saya ingat saya nak tanya. Tapi ada orang dah tanya dah soalan ni. Tak apalah, biar ke dia lah. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan banyak lagi lah kelebihan saya. Jadi soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Aduh, soalan, soalan. Sedok doa air tadi. Doa dia tulis sungguh Ustaz, bukan kita tulis ni. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan saya banyak lagi lah. Oh, dia kata gitu. Soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Taat agama. Oh, dia kata. Rajin. Dia kata, kondong dia. Kata dia. Wah, wow. Angry bird kot ni. Aduh. Stay berapa kau? Aduh. Tak okey. Tak. Tak perlu berasa. Aduh lah. Masalah banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak? Ha, orang yang baik kerja, orang beragama bukan kerana orang kaya, tak ada masalah. Jangan hok kerja belakang dah tahu benda sudah. Leh. Ha. Jadi bodoh-bodoh ke diri dah main benda gitu. Nak? Ha. Ni tak dengar, tak dengar. Benda, benda. Oh dah. Tak apa, tak dengar pun YouTube ada. Balik buka. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni nak, jangan kita tekan orang ni begini, nak menantu kena begini, nak menantu kena begini. Nak, ha, jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piah, ada janggut kena pakai jubah. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga sembahyang dia. Dia tak curi harta benda orang. Nak, ha, dia orang baik. Ha, itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama. Kata Rasulullah SAW, mantardauna dinah wa zawijuh. Bila datang seorang laki-laki minta anak perempuanmu dan kau tengok agamanya okey, baik. Mu suka dengan agama. Bukan dia ustaz, bukan dia alim, bukan ulama, bukan kiai, tapi dia semayang. Dia tanya kawan pejabat, dia semayang 5 waktu. Dia pakaian tutup aurat. Okey dah, biar tak kajubah pun. Nah, bagus. Dia jaga bulan puasa. Ha. Dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Neh. Ha. Tak macam kita sah. Bukan. Orang setengah-setengah orang. Nah. Ha. Degah ni berasa. Tak ada masalah. Neh. Ha. Itulah. Bukan masalah anak saya saja, anak siapa-siapa pun. Jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus. Siapa nak kahwin dengan anak dia, mesti ustaz. Nanti tak bagus. Jangan. Nabi tak tetap gitu. Mesti orang tu orang yang baik, sudah. Kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat, sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat perintah Allah, maka itulah pilihan yang baik. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tak ada beza pun, tak ada beza. Dah. Saja je.